We got that la 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 la. Pull up, pull up, pull up, straight from Tokyo. You cannot believe it when we come though. My God, you look good today. My God, you look good today. Back up, back up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di beauty playlist gue lagi. Hari ini gue pengen bikin look seperti ini. Ini jangan kaget, jangan gundah gulana. Ini memang seperti ini, nanti prosesnya ada bagaimana caranya ya. Dan hari ini gue gak sendirian. Gue ditemani oleh seseorang yang... telepon siapa tuh? Jadi hari ini gue ditemenin oleh seseorang, yes, yang sudah mensponsori saya. Enak, kedengeran suaranya tuh ya. Langsung saja, kita panggilnya Batame. Hi guys. Asik, ini gue Tami, anaknya Papa Tatang. Yang ini yang udah menikah dengan kakak gue yang kedua, yang kemarin gue cerita. Hai sayang. Aku masuk TV lo, bukan YouTube lo. Tempat lo apa nih? Priuk. Warga Priuk. Oh my god. Oh my god. Kalau kalian dari Priuk ya, tolong komen di bawah, say hi. Jadi hari ini gue juga bingung nih look gue. Ini sudah jadi looknya seperti ini. Pembuatannya kan lo lihat aja kayak orang dipukulin KDRT gitu. Bikin sebelah dulu, aduh mata aku sakit ibu. Ya sudah, bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana kegilaannya, langsung saja kita lihat videonya, oke? Bagaimana caranya, tutorialnya, oke? 1, 2, 3. Jadi yang pertama kali kita akan gunakan adalah primernya dulu. Berhubung kayak vokal lu udah ngeluarin primer ya? Sepertinya tidak, jadi kita pakai dan hanya satu, jadi gua minta aja. Ini tuh kayak highlighter sebenarnya. Iya. Tapi gua mau kita pakein buat base ya, jadi kayak biar semuka tuh lu berminyak. Yang udah minyak kita minyakin lagi ya. Jadi ini kita belum pakai apa-apa nih, benar-benar polos nih ya. Iya, dan ini nih gue mau buktiin juga buat fotonya si Vokalur. Buktikan. Karena kan ini lagi jerawat banget dong. Belum kelihatan kan? Heeh. Uh-uh. Lagi kelihatan banget, dan biar kita lihat coverage-nya sebesar apa sih. Nah, sebagus ini apa? Kita pakainya segimana, Mbak Tam? Bisa sekira-kiranya aja. Adalah kira-kira. Selayaknya aja ya. Wow. Bercahaya. Ini highlighter sebenarnya, tapi kita pakai jadi primer, jadi base-nya. Ya, sudahlah ya. Kan biar kayak ala-ala zaman sekarang itu semuanya serba gonjreng, gonjreng, gonjreng. Gimana? Hah? Terang ya? Is. Terang sekali loh. Buset, ini pantulan cahaya ilahi banget ini. Tapi ya bisa sih lah. Tapi ini ada faedahnya gak sih pakai beginian? Maksudnya jadi ketawa. Tahu nih, asal beli aja. Kayak gue pernah ngeliat siapa yang pakai ini buat Oh, dia pakai buat primer gitu. Lupa lah siapa, dan entah dia yang putih jadi bagus kali ya. Kita kan kita ya muka-muka tipe-tipe ya eksotis lah ya. Kalau di muka gue jadi kering, jadi crispy mungkin ya, jadi nge-glowing banget. Tapi bagus ya kalau misalkan nanti ditimpa pakai foundation ya. Oh. Selanjutnya untuk foundation nomor 3. Gue kayaknya akan pakai nomor 4 kali. Empat. Ya. Karena kayaknya kalau gue nomor hitam lebih mateng, sawonya sawo mateng, sawo busuk, sawo busuk. Kita pakai segini aja. Ini produk. Tapi murah, dia bikinnya dari apa ya? Mungkin rumput-rumput di sana ya. Cuman sayangnya dia nggak punya apa namanya, apa itu dinamakan apa? Ya? Buat ini, naon ini? Apa concealer? Concealer yang kuning, nggak ada. Dia tuh lebih ke putih nih, atau pink. Terlalu putih dia nih. Oh. Oke lah, no. Gimana sih? Oke gak sih? Untuk ya. Jerawatnya hilang. Oke lah ya, tinggal yang paling gede banget aja nih yang kelihatan. Satu, tadi kan ada kayak iya, kecil-kecil tiga gitu ya. Iya, dan ini, no. Ya kan? No. Tinggal gue tutupin concealer. Bawah mata gue nih yang amat sangat sadis hitamnya itu. Dia coverage-nya bagus ini dia nih, walaupun murah ya. Ini kita ngeliat ke bawah bukan ada apa-apa nih, karena kacanya ada di bawah kaca. Gede men, gede banget. Kok muka gue putih banget ya? Moleno. Karena ini nomor ya, nomor 3, ini nomor 4. Cuma nanti biasanya dia turun warnanya. Oksidasi, iya. Oksidasi dia. Iya. Kalau pakai foundation biasanya cuma di tap-tap biasa aja atau langsung. Oh, begini nih. Biar kayak resep begitu. Kalau gini aja. Oh, cantik. Bang. Oh, cantik. Enggak ngeresep. Ini. Apalah itu lah. Baris, semua baris. Kita pakai, kita masuk concealer lu tebelan kagak? Kita coba ke putihan ya, ke putihan kali ya. Karena ini nomor 3-nya aja nih yang beige itu apa ya? Dibacanya apa sih? Beige, 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 beige. Beige. Ini warm ivory. Buat ini mungkin kalau buat kulit-kulit yang putih kali ya. Heeh. Uh-uh. Oh, buat
highlight mungkin dia itu bukan buat ini konsil. Iya. Mungkin segini aja deh putih tuh. Kayaknya warnanya sama dah. Coba samping-sampingnya. Dia kasih kan ketahuan nih. Ketahuan nih. Ini nomor 1 sama nomor 3 sama aja. Masa warnanya. Enggak beda jauh ya. Iya. Oh, ini adalah yang mensponsori saya loh. Ya, ingat kan kotak ini nih. Nih, beliau yang mensponsorkan. Kotak tipu muslihat. Jadi waktu itu gua beli. Kita langsung beli bareng ya? Bareng. Dan Allahu Akbar. Lama banget. Lamanya. Ada kali berapa bulan? Kesel. Udah gitu sempet kayak di apa tuh? Di cancel gitu loh sama orang yang enggak ngerti itu abis atau apa. Gua kesel lah ya, gua beli lagi aja di dia. Orang mau pindah, ini beli lagi satu lagi. Terus, back. Gua mesti di back ini. Kita pakai sama ya. Nomor 2. Sama. Dan kita enggak beli yang powdernya. Jadi compact-nya kita jadikan aja. Powder ya. Powdernya dia tuh udah kayak ada foundation gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian kayak buru-buru nih, kayak fresh minute makeup gitu kan. Okay. Oh, repot. Mandi lo kesiangan, udah pakai aja si bedak pelembab, langsung bedak tetetetet alis asal aja aksir lip tint. Udah, lo berangkat. Udah oke kok. Nih, kalau di muka gua kenapa kayak ada itunya ya? Kayak pipi-pipi orang Jepang. Fuck. Ya sih kayaknya dia ada foundationnya deh. Iya, padat bener gitu. Padat banget soalnya. Tapi dia tuh lucu di dalam bedaknya tuh kayak langsung ada tulisan ceplakan Vokalur gitu. Iya. Itu kayak ada brand-nya. Atau enggak? Nanti belinya di mana kita taruh di bawah ya. Iya. Sama reviewnya nanti ada di link. Oh, gua karena ini temanya adalah judulnya Berukat Ibu. Berukat Ibu. Gua jadi inget. Enggak sih, gua sebenarnya maksa minta diceritain karena gua enggak berani nonton. Jadi ini Berukat Ibu, ya. Ntar ibu gue nontonnya pas ini udah diupload. Jadi dia hari ini nggak tahu. Mobilnya belakangan. Kalau gue itu bakalan alis dulu kayaknya deh. Alis dulu ya. Ini alis gue pakai si Vocella Vocalur juga. Iya. Ash brown. Kita nggak sih? Kita harus gini ya. Dia tuh kayak warnanya sih kelihatannya kayak hitam, tapi kalau dipakai enggak kok, biasa aja. Ini kayaknya mas. Ini kayaknya dibuka dulu deh. Ini ribet banget ya. Mohon maaf loh. Digoreng dadakan 500-an hangat. Cimol. Oh, mata gue shiny ya. Kayak Korea. Kok cilok banget. Ma, cari duit gini banget ya, Ma. Ninja. Sorry. Warnanya gue pakai warna apa namanya ini? Nomor 5. Oh, bestsellernya dia ya. Bestseller ini semuanya pigmented ya. Dijamin. Dan pakai brushnya yang ini yang gede biar langsung cepet aja gitu. Ya Allah, muka gue kayak artis siapa sih yang pakai bandana mulu dia rocker. Iya gue. Kalau gue pakai ini nih. Eyeshadow nih gue gak jalan-jalan jadi nih. Paletnya yang ini warnanya nomor 5. Warnanya yang bejajar ini 3 ini kayaknya lebih ke oranye deh. Tapi gue mix bebas lah. Ya Allah. Ya beginilah ya, kalau nyari duit emang begini. Agak susah. Ya, tolong dibantu ya. Dibantuin. Lihat ya, terus kasih tahu ke teman-teman. Heeh, di share kan. Lihat nih begini nih. Tahu nih, gua enggak ngelihat muka gua batasnya di mana. Colok aja udah. Serius gua enggak ngelihat. Itu kerudung. Emang prosesnya begini nanti hasilnya. Lihat. Tahu kayak apaan? Pernah enggak sih lu ngedit beauty channel begini? Hah? Pernah enggak sih lu? Terus lu pernah enggak sih dengan nenek-nenek yang katanya udah napas dong udah. Dia tinggal anginnya doang. Tinggal anginnya doang. Orang mah beauty channel manis-manis, cantik-cantik. Anggun gitu ya. Anggun nih kayaknya gue lihat juga kalau yang pakai kerudung enggak ada yang pakai kerudung kayak gue. Enggak ada. Ibu-ibu di donat dong. Ya sekalian kalau jalan pagi-pagi tuh gini. Aduh. Aduh. Kenapa tuh sama? Aduh. Alis lo. Itu tapi lucu loh. Oh, demam-demam gitu, say. Kan anak demam. Ya Allah, Bu, mohon maaf ya Bu, ntar yang cuci lah. Enggak tahu mak gue ntar gue kasih linknya di bawah. Ini gue tebelin lagi deh. Oke, itu. Oke, brush yang kecilan karena kalau enggak kurang ini kurang terlihat. Gue kayak orang kenapa luka bakar. Suka begitu. Udah lah pemirsa. Begini. Tak akalin aja ya. Bagaimana Bu perjalanan? Sudah oke lah. Ini kan dia terlalu shadow-nya terlalu turun sampai bawah banget. Gue konsil pakai gue ilangin sedikit pakai foundation yang tadi itu gue hilangkan biar nggak terlalu bekas luka bakar banget. Ini
nanti judulnya apa ya? Terlalu kreatif dengan vokalur gitu. Ya mungkin seperti inilah ya, Alis Paripurna. Bagus. Ini belum dikonsil loh. Ya, tapi udah bagus dulu udah rapi karena bopak alisnya. Oh iya, nah, nih. Gue mau ngasih tahu. Vokalur. Wow. Kalau kalian tahu Huda Beauty Palette ya, lihat yang ini. Lihat yang ini. Oh my god. Itu warnanya mirip dan pigmentasinya ya lo tau sendiri adalah. Dia tuh kalau glitter tuh enggak pernah yang namanya main-main, enggak pernah main. Tabah main dia. Sedekah ininya highlighternya kayaknya dia mungkin akan pakai warna ini kali ya. Garnet. Kalau Arum itu bikin dari jidat sampai sini, kalau gue dibalik dari bawah alis sampai sini mungkin. Temanya kita adalah wanita-wanita manja. Jadi kayak manja-manja gitu kan. Oh, tahu enggak ya? Mas tahu enggak ya gitu. Tambahin lagi sama warnanya ini, warna pink. Pink ini nih. Biar agak gonjreng lagi aja sih karena setelah gue lihat si garnet itu taruh di mana sih? Nih masih sedikit aja dulu. Oh, di pojok ya di sini. Agak ya? Lebih pink, agak lebih pink gitu. Dan baru turun lagi warnanya turun ke gelap ke marun mungkin ya bisa ya. Tuh, kayak ditonjok bukan? Buat kalian yang pengen beli gilingan kopi nanti kita taruh. Iya. Linknya di bawah. Kalau yang pengen taruh bentuknya di sini nanti kita taruh di sini. Iya. Banyak gitu macam-macam, ya? Ada tiga macam lah. Tiga macam di sini. Kalau kalian mau ya bilang sama cowoknya ya yang punya cowok, yang enggak punya cowok. Kasihan dia. Enggak. Ada. Jangan mau. Ya, mana dagunya mau? Dia nantangin gue buat manggil namanya dia. Udah gue panggil Mo. Udah, seneng lu. Dagu sini. Happy now. Dagu. Your chin please. Give me your chin. Tuh baru, kan keselin banget. Mati sendiri. Ih. Terus gue ambil yang warna atasnya nih, yang coklat ini. Untuk transition keduanya. Terus gue pakai glitter yang nomor 11. Ini blue brown. Pakainya nggak pakai brush, tapi pakainya pakai tangan ya. Karena lebih nempel. Kalau pakai brush dia jatuh-jatuhan gitu. Gitulah pokoknya kurang lebih. Ini tuh benar-benar hah, highlighter gue nggak ngerti deh. Kelihatan nggak sih? Dia tuh nggak pelit-pelit gitu sama highlight itu nggak pelit-pelit ya. Oke, sudah seperti ini baru gue pakai juga tadi eyeliner yang mana ini lagi aku pakai ini pakai berarti gue pakai oh gue jepret dulu oke gue jepret dulu bulu mata gue pakai ini karena sambil nunggu Adrian ya bu iya kalau bisa kalau mau ngejepret ini jangan pakai maskara dulu ya nanti kayak saya bulu matanya kayak metal gini nih hilang makanya rontok oke. Hah, di sini gue pakai itu juga jepitan. Nah, niatnya sih di sini gue mau pakai ini, jepitannya si mini sok. Dari mini sok. Ini enggak tahu ya. Udah berhasil apa enggak kayaknya udah agak kendor ya, udah terlalu. Udah kendor. Udah capek dulu. Capek. Coba dulu. Kalau dia enggak mau, ya udah. Tapi dia punya arum. Kita di sini saling berbagi. Nah, udah enggak mau, udah tuh. Maaf ya, mini sok. Bye. Dan gue biasanya tuh kalau pakai maskara enggak nanggung-nanggung. Sampai kadang gue tuh hari-harinya kan pakai kacamata, sampai tuh nabrak ke kacamata. Nyangkut. Gue langsung melaju ya. Melaju ke bulu mata ini dari Silver Swan yang Zemire nomor 90. Ini gue suka banget karena dia itu apa tuh? Lengking. Lengkingnya tuh enggak terlalu lebay-lebay banget tapi manis. Sebenernya itu gue pengen ada warna putih-putihnya gitu ya, tapi kalau enggak bisa apa ya? Silver gue coba ya. Silver atau mau nah, warna ya. Oh ini gue ada lagi nih kalau mau nyoba nih. Ellen juga nih. Coba. Tuh. Ah iya. Coba. Kita masih penasaran. Coba. Daripada gak bisa tidur. Sekarang gue pengen tempelin. Udah gue kasih lab. Kita keringin dulu. Oke ini bisa. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Gue mesti maju nih. Mohon maaf bisa. Kita pause dulu. Oke pemirsa ini udah jadi. Dan kita udah pakai bulu mata ya. Ya. Udah pakai bulu mata. Terus udah dijepret ya, juga. Lihat lah ya. Pakai tadi kita pakai maskaranya gue pakai ini gue pakai The Magnum ya. Barbie nih gue pakai yang The Falsies Push Drama sama-sama dari kan? Nih sama-sama dari. Tadi pas belum di apa belum pakai bulu mata belum matanya belum bermain kayaknya upi kabu gitu ya dah tinggal apalagi nih kita apa ya pakai highlight enggak aku enggak soalnya udah
penuh semuka highlight gitu. Kayaknya gue juga udah. Ini tuh putih-putihnya lupa deh. Lupa tadi putih-putih di mana? Oh, sorry, ini agak di luar. Kita ada dua produk yang di luar Revlon ya. Tadi itu mascara terus sekarang ini. Ini tuh putih-putihnya apa sih ini namanya? Oh, eyelinernya dari LA Girl. Bagus sih gue bilang. Itu bagus tapi kurang menantang. Karena apa? Karena ini gue terlalu merah jadi dia enggak mau gitu ya, kayak agak ngelawan gitu sama orang tua. Durhaka emang. Jadi itu terus ditambal pakai ini dari Silky Girl. Silky Girl juga. Berarti tiga ya, tiga produk yang di luar Vokalur. Ini bukan kemauan pihak kami ya. Tapi kan Vokalur enggak ngeluarin warna putih gitu. Mungkin suatu saat. Ya. Terus setelah itu Lipen. Lu apa dulu udah selesai? Gue akan pakai warna ini mungkin punya Arum yang kemarin ada di review ya, yang tiga itu ya. Dari kotak ini gue pakai yang warna merahnya nih. Lu yang mana? Aku pakai yang ini kayaknya deh. Sama ini. Sama ini nih. Mana sih glitter? Nih ya. Nih. Pokoknya antara dua ini deh. Kayak akan gue mix deh. Pakai base gak? Kayaknya gue bakal pakai base. Base-nya itu enggak deh. Enggak pakai. Coba langsung aja. Pakai langsung dulu. Tapi kita lihat dulu kalau misalkan dia jelek ya gue hapus tumble dulu. Ya. Karena ini memang masih mencari masa pencarian. Jadi gue langsung pakai ini ya. Ini yang warna merahnya. Nah, udah terbukti udah cucu Marco. Aduh, ini cucu Marco sekali ini dari Burnt Ember nomor 3. Warnanya tuh yang ini apa tuh? Ini yang edisi glitternya ya. Ini edisi glitternya yang nomor 18 salt garam. Ini galaksi sekali Bu ini. Kayaknya enggak usah pakai base deh. Udah ini aja. Coba ya, udah keluar warnanya dia. Salah ini. Gue gini aja kali. Bibirnya kayak menyon. Pingsong. Ini terlalu sebangat. Coba mana nih, mau yang begini yang tadi. Mau. Ada, mau doang. Tuh kan gue sebut lagi tuh nama lu. Dua kali aja. Royalty mau. Bayar ntar ya. Susah nih. Buset ibu ini. Wah, ngiri. Ya, saya masih sibuk di gigi ya. Sudah seperti ini. Kita bakal balik lagi setelah mengganti kerudung ya. Oke. Tunggu sebentar. Sudah jadi seperti ini. Yang ini tampaknya galaksi dan yang ini galaksi. Ya, bagaimana? Mudah-mudahan ada faedahnya ya. Enggak tahu lah ada faedahnya atau enggak ada. Tuh. Malu jangan gitu. Dilihat-lihatin kuah-kuah iler bekas. Terus ini tadinya gue bikin di sini ya. Ternyata pas pakai kerudung. Oh iya, enggak kelihatan ya. Karena kalau gue pakai kerudung di belakang banget. Bulat sih. Udah, itu aja. Kalau Arum coba mirip gumi. Nah, kalau gue lebih ke gotik kayaknya ya jatuhnya ya. Ini bisa dipakai buat makeup malam. Kalau tapi enggak usah pakai cadar-cadaran, enggak usah, udah repot. Seperti ini hasilnya. Jadi tadi gue tambelin lagi terus jadi biar kelihatan. Ya, ini temanya lebih ke ini tuh kayak kalau gitu. Tapi lucu shadow-nya Arum, lihat dah. Merem deh. Tuh, ada biru-birunya. Ih, cantik banget sih. Kayak coklat tapi ada biru-birunya. Jadi pas lagi grip tuh ting. Berarti gue bisa manggil ini. Ting. Itu dia vlog kita hari ini. Kok vlog hari ini? Beauty gitu. Channel kita hari ini. Yeay. Dengan bintang tamu Batami yang sudah mensponsori makeup ini ya. Terima kasih banyak sudah menjadi tamu ku hari ini. Sama-sama sis. Selamat bergabung di keluarga Razak. Yeay. Alhamdulillah. Jadi ya ini dia beauty playlist kita hari ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, kasih tahu ke teman-teman lo bahwa video ini berguna. Okay. Ada faedahnya walaupun enggak ada tapi udah sebarkan saja ya. Bye. We got that.